السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم وبعد أن إبو para pendengar dan ikhwah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dan bersua kembali pada malam hari yang berbahagia ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita yakni sedikit membaca dari berita-berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam atau secara langsung firman Allah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hari-hari kemudian, sehingga dengan itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan itu nantinya akan menghadirkan amalan, dan semoga amalan itu istiqomah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri hidup kita dengan hidup yang husnul khatimah. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kitab Al-Jannah wa An-Nar karya Syekh Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang sifat-sifat atau kepribadian yang dimiliki oleh bidadari. Oleh bidadari surga yang ini dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemarin sudah sempat membaca salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana yakni struktur tubuh yakni dari bidadari, yaitu atau wanita-wanita dalam surga. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Naba yang sudah kita bacakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya keberuntungan itu hanyalah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mafaz yani al-fauz, yani al-fauz itu adalah husulul matlub wa zawalul makruh. Artinya terhindarnya seseorang dari segala yang dia takuti, segala yang menakutkan dirinya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu husulul matlub, artinya mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia, dipenuhi semuanya. Ini namanya keberuntungan yang sejati, yang sebenarnya, yang hakiki. Jadi segala sesuatu yang membuat dia terasa kesakitan, dibencinya, yang ditakutinya, semua itu hilang darinya. Kemudian diganti dengan rasa yakni kesenangan, semua yang diinginkan dia dapatkan. Ini namanya keberuntungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran sebagaimana yakni pemberian itu, keberuntungan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadaiqa wa a'naba, hadaiqa wa a'naba, kami akan siapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hadaiq,
yaitu kebun-kebun yang rindang, ya, wa a'naba, yang dipenuhi oleh berbagai macam bentuk pohon, pepohonan, ya, ya, pepohonan yang berbuah. Di sini disebutkan a'nab, ya, yaitu pohon anggur, ya. Akan tapi ini bukan hanya itu saja dalam surga itu, ya. Pohon apa saja semuanya, ya. Dan ini dikatakan hadaik, bukan hadiqah, ya, hadaik bentuk jamak, ya. Artinya bukan hanya satu, yakni kebun yang dimiliki banyak, ya. Dan di dalamnya dipenuhi dengan segala bentuk pemandangan yang indah, ya. Akan tapi kalau kayak begitu saja masih ada kekurangan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan ayat setelahnya, ya. Karena kebun yang indah, akan tapi kalau enggak ada yang punya, enggak ada yang memetiknya juga enggak ada faedahnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni ayat yang setelahnya, wa kawa'iba atraba, ya. Di samping itu kami telah berikan kepadanya, yakni pemandangan yang indah, kesenangan bagi matanya, kesenangan bagi perutnya untuk dia makan, silakan apa saja yang diinginkan didapatkan, kemudian diberikan baginya bidadari. Diberikan ada pendamping dalam yakni dalam surga, ya. Jadi bukan hanya sendiri memakan. Orang kalau makan hanya sendiri, walaupun seenak-enak makanan itu terasa, ya, ini hampa, ya, ya. Istri enggak ada di samping, anak enggak ada di samping, ya, ini teman jauh, ya, ini, ya. Walaupun seenak-enak makanan, ya, ini itu hampa rasanya, ya. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Maka Allah gandengkan dia, diberikan bidadari, jadi ya, di samping, ya, ini di sampingnya. Wa kawa'iba atra, apa yakni sifat bidadari tersebut? Wa kawa'iba atra, yaitu yang memiliki penyudara yang besar dan montok, ya, disebutkan di sini dalam Al-Qur'an, ya. Kawa'ib, yakni. Dan itu pun yakni bukan dari mereka-mereka yang tidak sebaya dengan dia. Kalau orang mungkin orang tua pernah sampaikan ini, yakni orang ketakutan, akan tapi Allah mengatakan atra, ya. Ya. Yang modelnya seperti ini, wanita yang seperti ini itu mereka-mereka yang sebaya, ya, seumur dengan dia. Artinya masih pemudi dia, ya. Bukan yang sudah tua 60-an tahun, 30-an tahun, ya, ini bukan, ya. Kalau ada yang seperti itu, dari umur yang seperti itu, orang ketakutan, lari, malah takut, ya. Ini ada apa ini, keanehan, ya. Akan tapi manakala itu dari mereka yang memang sepantasnya itu seperti itu, ya, ini wakam minan nas, ini semua orang, ya, ini bercita-cita untuk mendapatkannya, dan bahkan sebagian orang hanya menikah untuk karena itu saja. Jadi, akan dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keinginan seorang hamba. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya bidadari yang memang dipersiapkan ini, wanita yang akan menjadi istri seorang yang bertakwa di dalam surga itu, benar-benar Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka ini, dikhususkan untuk orang-orang bertakwa, untuk ahli surga ini, ya. Ansha'ahunallaha insya'an, yakni artinya Allah ciptakan, yakni khusus, secara khusus, ya. Biar kita kalau pesan dipesan, yakni pemberikan pesanan khusus, ya. Jadi khusus dibuat untuk, yakni orang tertentu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini bidadari, yakni diciptakan oleh Allah secara khusus, yakni untuk mereka-mereka yang bertakwa. Dan disebutkan keterangan ini dalam ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan inna ansya'nahunna insya'a, ya. Sungguh para bidadari itu kami ciptakan secara khusus, yakni, ya, bagi mereka-mereka yang bertakwa. Falja'alnahunna abkar, ya. Dan kami jadikan bidadari itu atau wanita-wanita penghuni surga itu abkaro, ya, artinya perawan mereka, enggak ada, ya. Dan perawan di sini bukan, ya, nih, sebagaimana yang kita ketahui di muka bumi ini, ya, ya. Yang dimaksud di sini adalah, ya, nih, belum pernah disentuh oleh siapapun, ya, ya. Adapun kalau di muka bumi udah banyak yang lirik dia, udah banyak yang sentuh dia. Mungkin udah banyak yang semesan sama dia, yakni telepon sama dia. Akan tapi di akhirat, yakni
lam yatmithunna insun wala jin. Ya, belum pernah disentuh yakni oleh dari kalangan manusia maupun jin. Ya. Jadi betul-betul yakni tersimpan rapi ya. Ya, hatta dilihat pun belum pernah ya. Ya. Apalagi mau dipegang-pegang, mau lagi diapain enggak pernah ya. Akan disebutkan tentang spesifik bagaimana penjagaan yang sangat ketat itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ini betul-betul yakni hadiah yang teramat yakni spesial. Ya. Dan spesial ini itu bukan main-main ya nih. Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan dibuat secara khusus ya. Dan dijadikan mereka ini semua perawan ya nih. Ya, perawan. Ya. Abkara ya. Uruban atraba. Ya. Uruban atraba. Apa arti uruban? Yang mereka itu sangat cinta ya nih. Jadi enggak perlu mereka dinasehati begini. Enggak perlu pakai gombal-gombal, enggak perlu ya. Ya. Enggak perlu pakai yakni bahasa-bahasa cinta segala macam romantis, enggak perlu ya. Mereka lebih tahu tentang masalah tersebut. Bagaimana mau amali suaminya itu lebih pintar ya. Ya. Mengambil hati sudah yakni pintar sekali ya. Artinya sangat cinta. Ya. Uruban. Ya. Uruban atraba, yakni atraba diulang kembali di sini ya. Yaitu mereka tuh sebaya umurnya ya, ya umurnya sebaya ya, ya. Jadi nggak perlu diajak ya, nih, dengan metode-metode sekarang nih banyak metode ya nih, untuk membuat istri menjadi bagaimana pada suaminya, kadang dukun bertindak ya nih, ya. Tapi di akhirat tidak seperti itu ya. Berarti maka disebutkan dalam tafsir di sini wa kaunuhunna abkara yaqdi annahu lam yunkihunna qablaha ahadun ya. Maksudnya adalah perawan belum pernah ada yang menikahinya. Ya. Baik itu dari kalangan jin maupun manusia, tidak ada yang pernah menyentuh dia. Ya. Adapun di dunia ini ya nih, ada yang orang kadang dapat takdir ya nih. Perawan ada yang kadang sudah second, ada yang ya nih. Ya, bekas-bekas ya nih. Itu pun masih ya nih, enggak tahu mungkin 2 tahun kepake, mungkin setelahnya enggak pakai lagi ya. 3 tahun mungkin ya nih. Ya. Ya ini bermasa ya, ya bermasa. Ya. Awal kelihatan berkilau lama-lama jadi padam dia. Ya. Ya. Awal mulus-mulus lama-lama jadi kasar. Ya. Ya. Kulihasi asya ini semua ini ya ini tidak ada yang berlalu lama ya, pasti berakhir ya. Ya. Adapun di akhirat kelak ya ini enggak butuh semua itu ya, akan tetap langgeng. Dan akan tetap permanen dia. Ya. Maka kalau di muka bumi ini wanita ibarat bunga katanya. Ya. Bunga itu satu saat pasti layu dia. Ya, pasti layu. Ya. Tidak bisa ya. Nih. Seganteng-ganteng atau secantik-cantik wanita ya nih, satu saat dia pasti layu. Siapapun dia ya. Hatta mau pakai obat apa saja ya. Itu akan kelihatan ya nih, kalau sudah tua ya nih. Berarti kalau ada yang enggak layu berarti dia bunganya bukan di bunga yang biasa, bunga plastik dia. Ya. Yang mana Allah menggariskan tentang hal ini lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya. Yang para wanita-wanita surga itu belum pernah disentuh yakni yakni manusia yakni walaupun jin. Ya. Belum ada pernah yang menyentuhnya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan ini dalil secara tegas bahwasanya yakni wanita-wanita yang dalam surga dipersiapkan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka penduduk surga yakni bukan yang mereka di dunia bukan. Artinya itu beda, ya. Istri yang di dunia atau wanita yang di dunia itu beda lagi. Mereka akan dimasukkan dalam surga dan nanti akan mereka diubah menjadi perawan ya ini, tapi bukan dari ini ya. Bukan beda dari itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang secara khusus wanita yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara ya ini khusus spesial ya ini. Ya. Untuk mereka-mereka yang bertakwa. Lain lagi nanti kalau yang istri di muka bumi akan dimasukkan dan akan menjadi istrinya lagi. Dan Al-Quran juga menjelaskan dalam ayat yang lain tentang bagaimana ya ini kecantikan para bidadari ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman wahurun ain, yakni yaitu para bidadari. Allah memberikan permisalan yakni tentang kecantikan mereka itu kaamsalil lu'lu'il al-maqnun, yakni mereka itu adalah ibarat yakni atau bagaikan yakni bagaikan mutiara yang tersimpan, ya, mutiara yang tersimpan, yakni mutiara itu tetap tersimpan. Kalau di laut itu pernah lihat mutiara tersimpan, nggak pernah terbuka dia, ya, nggak pernah terbuka ini. Jadi tetap tersembunyi dan terjaga, ya, tidak pernah dikena oleh matahari, wala yakni tangan-tangan bisa memegang, nggak pernah. Tersimpan kayak seperti mutiara, yakni angin nggak masuk, matahari juga nggak masuk, yakni apalagi orang mau memegangnya. Jadi tersimpan dengan teramat sangat, yakni rapi, yakni penjagaan yang sangat ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yakni hadiah yang sangat khusus. Sebagaimana di dunia ini yakni semua orang mencari semua itu yakni, maka Allah Subhanahu wa taala yakni tidak yakni main-main yakni memberikan dengan hadiah yang sangat spesifik dan sangat spesial, yakni dengan sebegitu ketatnya, yakni Allah misalkan atau ibaratkan seperti yakni mutiara yang tetap terjaga, tidak pernah terbuka, wala matahari, enggak pernah kena matahari. Jadi tetap dalam keasliannya. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala permisalkan fihinna, yakni bagaimana sifat-sifat bidadari. Fihinna qasiratut tarf. Di dalam surga itu yakni ada bidadari atau wanita-wanita qasiratut tarf. Di sini diterjemahkan dengan qasiratut tarf yakni menundukkan pandangan. Ya. Jadi enggak ngelirik-ngelirik kepada wanita kepada laki-laki lain. Kalau di dunia ini yakni mungkin tertarik sana sini yakni SMS sana sini WhatsApp segala macam yakni, ya. Suaminya enggak pernah dihiraukan ya. Ya. Kecemburuan terjadi ya. Adapun yakni penghuni surga wanita yakni para bidadari dalam surga yakni mereka tidak pernah melirik yang lain. Matanya cuma terfokus pada suaminya. Enggak ada yang lain ya. Ya. Dan juga dengan makna yang lain, yakni mereka menahan pandangannya, yakni dari melihat laki-laki lain. Dan para wanita surga ini juga mampu, yakni ya menundukkan pandangan suaminya. Qasirat bimana mereka itu menundukkan pandangan suaminya. Ya. Jadi mereka mampu membuat segala sesuatu biar suasana menjadi lebih romantis sehingga suaminya tidak sempat melirik kepada yang lain. Ya, dengan mana yang kedua ini, yakni. Ya, jadi suaminya tersibukkan dengan dia saja. Ya. Kalau di muka bumi ini kadang yakni suami kurang yakni ajak begitu enggak mau, ajak begini enggak mau sih. Jadi suaminya kadang ngirik yang lain, yakni. Ya, masuk rumah kayak masuk neraka yakni. Ya mendingan keluar aja cari yang lain. Ya. Tapi kalau beda dari surga beda ya. Ya, membuat suaminya tuh betah yakni. Enggak mau kemana-mana. Pokoknya yakni membuat suaminya itu yakni betah di situ. Ya. Ya. Tapi ingat bukan pakai dukun yakni. Ya, enggak pakai dukun yakni. Ini asli yakni, ya. Asli yakni, ya. Obat asli. Qasiratut tarf yakni, ya. Dengan dua makna itu tadi yakni. Qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Kemudian Allah mengatakan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yakni kemudian nikmat Rabb-mu yang manakah yang kau dustakan, yakni ka'annahun al-yaqut wal marjan. Allah ibaratkan lagi di sini ya, permisalan tentang bidadari itu ka'annahun al-yaqut wal marjan. Jadi bidadari itu seperti batu mutiara wal marjan yakni. Ya, batu mutiara yakni sebuah batu yang sangat mulia al-karimani yakni yang sangat indah yakni namanya mutiara. Kalau kita lihat tuh berkilau dia, apalagi kena cahaya yakni, ya berkilau yakni, ya apalagi dalam surga rumahnya sudah sedemikian bagus berkilau, kemudian pemiliknya berkilau yakni cahaya ketemu cahaya yakni ya, akan berpantulan dia yakni, ya kemudian di samping itu ada keromantisan semuanya yakni, ya keindahan semuanya kalyakut wal marjan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain juga tentang bagaimana yakni kecantikan para bidadari. Fihinna khairatun hisan. Ya. Fihinna khairatun hisan. Di dalamnya itu ada para bidadari yakni wanita yang khairat yakni. Disebutkan di sini khairat artinya baik yakni. Apa yang baik? Semuanya yakni akhlaknya yakni. Ya, akhlak-akhlaknya kemudian ucapannya yakni. Di sana akan disebutkan nanti bagaimana bidadari itu bernyanyi yakni kepada suaminya yakni diminta untuk bernyanyi segala macam yakni keindahan yakni ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kau dustakan ya. Hurun maqsuratun fil khiyam ya, dan mereka tetap yakni tinggal di dalam yakni khiyam, dalam kemah yakni di dalam rumah ya, dalam istana tetap tinggal yakni. Jadi enggak keluyuran kemana-kemana ke sana enggak perlu ya. Ya. Dia tetap yang istia dengan suaminya, enggak pernah meninggalkan rumah ya. Maqsuratun fil khiyam ya. Ya mereka tetap setia ya. Ya. Enggak akan keluar kecuali ya ini selalu di samping suaminya. Ini membuat betah ya. Membuat betah di rumah. Wanisa wal jannah laysa kanisa'id dunya. Ini jelas ini wanita surga tidak sebagaimana wanita di dunia ini. Fa innahunna mutahharat, dan mereka itu tersucikan, bukan disucikan tapi tersucikan, disucikan ya. Ya. Minal haid, tidak pernah haid, tidak pernah nifas ya ini. Tidak pernah meludah ya ini. Tidak pernah membuang ingus, wala tidak pernah mengeluarkan kencing, wala kotoran. Ya. Semuanya ya dalam surga itu tidak ada itu lagi. Ya. Kalau sekarang kenikmatan-kenikmatan ada, akan tapi terbatas ya. Ada waktunya ya. Itu pun ada waktunya ya. Ya. Tidak setiap waktu bisa dipakai ya. Ya. Jadi ada waktu pengecasan, ada waktu yang dipakai ya. Ya. Seperti itu ya. Adapun di surga mayahta tilahada ya. Enggak butuh ya ini. Ada jeda ya ini, maaf ya. Ya. Selang-seling hatta yahta ya ini ya. Yom bada yom mungkin usbu ya starik ya ini. Utlah enggak ada maaf ya. Ya. Enggak ada liburan ini. Liburannya enggak ada di surga ya. Ya. Ya enggak butuh kepada istirahat, enggak butuh ada pending-pending yang enggak ada. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, walahum fiha azwajun, dan mereka di dalam surga itu yakni akan mendapatkan istri-istri mutahharah, yakni suci ya. Di sini disebutkan dengan mutahharah, mutahharah dari apa? Jadi semuanya. Ya, badannya suci, rambutnya, kemudian pakaiannya, isi dalamnya, semuanya ya. Ya enggak ada yang sesuatu yang membuat pandangan tidak enak itu enggak ada. Ya. Kalau di muka bumi ini butuh ya ini butuh alat bantuan banyak ya. Ya. Butuh celak lah, butuh ya ini make up lah, butuh ini sabun segala macam, kurang sabun jadi jelek ya. Di surga enggak butuh ya ini mutahharat, ini tersucikan ya. Terus permanen, tidak perlu dibersihkan, itu sudah suci ya. Dan hatta yang keluar pun tidak akan pernah jadi kotoran. Ya. Suci semuanya. Mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana ya ini. Suci kemudian kenikmatan yang teramat sangat dan itu pun terus menerus. Ya. Tidak akan pernah habis. Abadal abidin. Ya. Yang sebenarnya kalau di dunia ini terbatas sebilang ya. Ya terbatas semua sifatnya ya. Enggak ada kepemilikan yang sifatnya permanen, semuanya adalah semu ya. Suatu saat akan berganti tangan ya. Suatu saat akan berganti tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang kecantikan wanita surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu samratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatul badri. Jadi rombongan yang pertama kali yang masuk ke dalam surga itu yakni rupa mereka itu yakni atau yakni keindahan mereka yakni itu seperti bulan purnama ya, seperti bulan purnama akan bercahaya ya, akan bercahaya. La yabsuqun, mereka tidak akan yakni membuang ludah, dalam surga tidak akan pernah berludah lagi. Walaya tamakhatun, tidak pernah berubah membuang ingus. Walaya tagawatun, tidak pernah membuang kotoran. Aniyatuhum fiha dhahab, jadi semua yakni perkakas rumahnya di sana
piringnya, gelasnya adalah semua dari emas, ya, dari emas. Amsyatuhu min dhahab wal fiddah. Sisir-sisir yang dipakai adalah dari emas dan dari perak. Wa majamiruhum al-ulwa, yakni. Kemudian yakni bukhur, yakni pohon gaharu, yakni pengharum itu dari kayu yang sangat harum, ya. Warasuhum al-misk, yakni. Dan keringat mereka itu yakni adalah kasturi. Keringatnya keluar keringat dan keringatnya itu adalah kasturi. Ya. Wangi. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing mereka memiliki dua istri. Masing-masing mereka dapat dua istri. Ya. Yura mukh suqihima min wara'il laham min al-husn. Ya. Jadi sumsum tulangnya ya ini itu bisa kelihatan dari luar. Ya. Karena saking bersihnya, saking ya ini bercahayanya. Jadi sumsum tulangnya itu, badannya itu kelihatan dari luar. Ya, ini menggambarkan tentang bagaimana kecantikan bidadari tersebut ya. Ya, enggak ada hitamnya, enggak ada plek-plek yang enggak bisa diobati, ya ini. Enggak ada payung-payung di kakinya, enggak ada. Ya. Ya. Jadi sumsum tulangnya kelihatan dari luar. Ya. Wanzur ila hadzal jamal yani. Lihatlah ke bagaimana keindahan yang teramat sangat ini. Ya yuhadditsu anhu Rasulullah sallam. Rasulullah sallam mengabarkan tentang bagaimana keindahan wanita surga. Rasulullah sallam berkata dalam sebuah hadis, "Walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ard." Ya. Kalau sekiranya wanita surga itu satu orang saja, ya. Satu orang saja dimunculkan ke muka bumi ini tampak, ya. Ke muka bumi ini ittala'at ila ahli al-ard, yakni ditampakkan ke penghuni bumi ini, la adha'at ma bainahuma, ya. Bumi ini akan bercahaya bumi ini, ya. Dari timur ke barat bercahaya semuanya, ya. Itu baru satu bidadari dimunculkan, ya. La yahtati lal ini enggak butuh kepada lampu yang mati, lampu mati terus ini. Ya, sedikit mati ini, ya, habis cas segala macam ya. Ya, pulsa habis. Ya, ini bidadari ya, seperti matahari ya. Menyinari bumi. Ya, menyinari bumi. La adha'at ma bainahuma. Ya ini. Akan menyinari langit dan bumi, akan bersinar. Ya. Wala ma'at hurihan. Ya, di samping dengan dipenuhi dengan cahaya. Kemudian dipenuhi dengan keharuman semerbak sepenuh langit dan bumi. Ya. Ada enggak itu yang wangi yang seperti itu? Enggak ada jual di muka bumi ini minyak wangi. Satu botol aja itu masjid aja enggak cukup ya. Ya. Ini bumi dan langit terpenuhi dengan keharuman yang teramat sangat ya. Harumnya ya ini semerbak mewangi ya. Bumi ya. Ini baru satu wanita. Ya. Belum lagi kalau 72 bidadari ya. Ya ini enggak bisa diperkirakan. La wallah ya. Wala nasifuha ala rasiha. Rasul mengatakan wala nasifuha ala rasiha khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. Jadi selendangnya yang ada di atas kepalanya, kerudungnya itu, Rasul mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru selendangnya yang itu bukan dari badannya. Ya. Baru selendangnya saja itu. Kerudungnya, belum bajunya, ya. Belum sapu tangannya. Ini kita berbicara masalah yang di luar ini, belum di dalamnya, ya. Belum matanya, belum hidungnya, belum bibirnya, ya ini kullu syai, ya. Ini baru berbicara tentang selendangnya saja sudah sedemikian, ya ini mahalnya, ya. Ya, nggak ada orang yang mampu beli, ya. Hatta dunia ini pun, ya ini khairu minad dunya wa ma fiha, ya. Nggak ada orang miliki dunia wa ma fiha, nggak ada, ya. Ya. Ini baru selendangnya ini, ya. Kemudian wa tahdidu ala di zaujati kulli syakhs bil jannah, ya. Kemudian jumlah istri yang dimiliki oleh setiap orang di dalam surga itu, yakni bithnaini, ya bidu annahu aqall adad, ya. Ini dua orang ini paling sedikit ini. Ya. Ini paling sedikit dua istri ini, ya. Maka di sini tadi disebutkan oleh syarah di sini ya, di beliau ini taklib
itu menunjukkan paling sedikit dua istri itu. Ya, paling sedikit. Wa illa faqad warada anna syahid, yani. Karena di sana ada keterangan, yani, bahwasanya mereka yang mati syahid yuzawwad yani bithnataini wa sab'ina zawja. Ewa. Adapun jumlah yakni istri yang dimiliki oleh setiap orang dalam surga itu paling sedikit itu dua istri, paling sedikit ya. Karena di sana ada khabar yakni bahwa mereka yang mati syahid itu akan dinikahkan, yakni akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya. 72 ya. Berarti 72 bidadari ya. Dengan sifat yang sama, 72 itu dengan sifat yang sama. Iya. Di muka bumi ini mungkin orang yakni apakah ada orang istri yang seperti itu? Iya. Kalau kita katakan itu ada, kalau yakni. Iya. Paling istrinya yakni enggak sama ini. Iya, ada yang cantiknya agak kurang, yang satunya agak lebih, enggak ada yang enggak sama ya. Iya. Mungkin ada yang sudah second, mungkin enggak berapa yakni. Asia yakni, ya. Perlu dipakai ya nih, ya mungkin ada yang butuh garansi, mungkin segala macam ya nih, ya di surga enggak ada, ya. Ini 72 ini ya nih, persis sifatnya enggak ada bedanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, semuanya rata ya. Dan cintanya rata 100% ya nih, enggak ada yang kurang walaupun 1%, walau koma tidak ada ya nih. Bithnateni wa sab'in ya nih, artinya 72 istri akan dinikahkan dengan 72 wanita. Dan mereka nya perawan semuanya, ya ni, enggak ada yang tidak perawan ya, ya. Semuanya perawan ya ni, ya. Belum pernah kepake ya, ya. Wala yuro, tidak pernah dilihat ya ni. Insun wala jin. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah dengan isnad yang sahih dari Miqdam Ibn Ma'di Al-Karib, Ma'di Karib. Ya. Qala Rasulullah SAW. للشهيد عند الله ثلاث خصال يعني. Jadi bagi mereka yang mati syahid yakni Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya yakni tiga perkara. Ya. Jadi ada tiga bentuk hadiah yang Allah telah persiapkan spesial yakni bagi mereka yang mati syahid yakni. Yang pertama yughfar lahu fi awwali duf'atin min damihi. Ya. Jadi ketika yakni keluaran pertama dari darahnya, ya, darah yang pertama keluar dari tubuhnya yang menyebabkan dia meninggal itu, ya ini, itu langsung diberikan hadiahnya oleh Allah, langsung diberikan ampunan, ya, hewa, diberikan ampunan, dosanya itu terampuni, ya, dosanya terampuni. Kemudian setelah itu hadiah yang kedua, ya ini, wa yara maq'adahu minal jannah. Akan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya dalam surga. Ya. Dosanya sudah dihapuskan, enggak ada dosa lagi. Kemudian dilihatkan inilah tempatmu dalam surga. Ya. Ditampakkan tempatnya. Wa yujaru min adzabil qabr. Wa yujar, ya. Dia akan dijaga dari azab kubur. Jadi orang yang mati syahid itu tidak akan ditanya dalam kubur. Ya. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, enggak perlu ditanya lagi dia. Ya. Kapa yani bibarkis saif ala ra'sihi yani fitnah. Cukup dengan kilatan pedang yang lewat di atas kepalanya itu sebagai fitnah, sebagai cobaan baginya. Enggak perlu ditanya lagi. Wa ya'man minal faza al akbar. Ya, kemudian nanti ketika yani makhluk dibangkitkan itu yani, jadi orang akan pingsan, adapun orang mati syahid tidak yani. Ya, tidak akan yani terkena yani pingsan itu yani. Kekagetan itu tidak akan dia ketika pembangkitan nantinya. Wa yudha ala rasihi tajul waqar. Ya. Dan akan dipakaikan di atas kepalanya itu mahkota, yakni. Mahkota raja, yakni mahkota yakni kemuliaan, akan dikenakan mahkota. Ya. Ini orang mati syahid. Ya. Al yaqut ay yaqutuhu minha khairum minad dunya wa fiha. Ya. Bisa kalau ada mahkota itu ada yakni lambangnya yakni, ya. Ada matanya yakni. Ya, itunya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya, belum mahkotanya ya.
wallahu musta'an. Yani nasallallahu lana yani al-jannah wasyahadah. Kemudian setelah itu wa yuzawwaj ithnataini wa sab'ina zawjah min al-huril 'ain, dan akan dinikahkan dengan 70 wanita bidadari. Jadi dinikahkan dengan 72 yakni bidadari. Ya. Ya, akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Ya. Wa yashfa yani fi sab'ina min aqaribihi, dan dia akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada yakni karib kerabatnya yakni sab'in, 70. Ya. 70 karib kerabatnya dia akan diberikan izin untuk diberikan syafaat. Ya. Mungkin ada yang masuk dalam neraka, datang dia yang enggak jadi Allah, ya. Berikan syafaat, keluarin dia, keluar dia. 70, ya. 70, ya. Ini tentang mati syahid, ya. Ini keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang mati syahid, ya. Sangat banyak yang dimilikinya, ya. Kan tapi jihad, ya. Bukanlah arti ini ayat, ya. Tentang keutamaan, akan tapi bukan dalam setelah ini nanti kita berjihad ngebom sini ngebom sana, ya. Hayak talib, ya. Alamur, ya. Ya. Biar dapat ini semua, ya. Ya. Karena terkesima bercepat ingin dapat bidadari, ya. Pergi ngebom, ya. Ya. Muskilah, ya. Ya. Di sana lain pembahasan. Di sana ada dobit-dobitnya, ada kaidah-kaidah tentang masalah ini, ya. Ya. Ini, ya. Ini tentang bidadari. Ya. Dan insya Allah kita lanjutkan nantinya, ya. Ini kita masih berbicara tentang bagaimana sifat bidadari dengan bab-bab selanjutnya itu, ya. Ini gina, ya. Ini bidadari itu akan bernyanyi nanti, ya. Apa nyanyinya saja itu, lagunya apa, ya. Ini. Apakah lagunya rock, ya. Ini, ya. Nanti kita akan baca dia, ya. Ini, ya. Jadi sedikit tentang nyanyi, isi nyanyi itu apa, ya. Ini, ya. Kemudian, ya. Ini giroh bidadari, kecemburuan bidadari, ya. Ini. Ya, kecemburuan bidadari itu terhadap ngelihat, ya, nih calon-calon suaminya di muka bumi ini dia lihat, ya, ya. Jadi cemburu dia ini ngelihat di sana ada wanita lain, ya. Kemudian nanti akan dibahas tentang, ya, nih 72 bidadari, ya. Orang mampu enggak itu, ya. Ya, khtalib diberikan kekuatan miatu rojul, ya, ya. Kekuatan, ya, nih yani 100 laki-laki. Ya. Eh. Mi'atu rajul. Ya. Ya, jadi untuk yani istri yang 72 itu yani tidak cukup kalau kekuatan kita hanya segitu, ya. Di dunia ini butuh obat, yani. Tapi di akhirat mah yahtat, ya. Ya. Langsung secara asli Allah berikan, yani. Permanen, yani. Tidak akan